Fusion. Kat sini saya akan tunjukkan barang punya projek, iaitu untuk social distance sensor telah pun berjaya dan boleh berfungsi dengan baik. Jom kita tengok. Lebih daripada 1 meter. Jadi kita punya buzzer kita tak bunyi. Cuba kalau kita pergi dekat, kita kurang daripada 1 meter. Contoh, kita pergi dekat. Buzzer kita akan berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Faiz Ham bin Wel Henry. Nombor metrik A17A0007. Jadi pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan satu topik yang menarik, iaitu application of social distance sensor during COVID-19 pandemic. Jadi di antara topik-topik yang kami akan bincangkan ialah yang pertama, introduction, yang kedua, problem statement, yang ketiga, literature review, yang keempat, method and material, dan yang kelima, discussion and solution. Jadi saya akan membentangkan topik yang pertama, iaitu introduction. Pandemic coronavirus, yakni COVID-19, adalah krisis kesihatan global yang melanda pada masa kini. Gejala umum penyakit ini termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Virus ini disebarkan terutamanya oleh kontak yang rapat melalui titisan pernafasan yang terbentuk apabila seseorang individu itu batuk atau bersin. Jadi, di antara usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengelakkan penyebaran virus ini, di antaranya ialah penyekatan perjalanan, kuarantin dan penjarakan sosial. Kerajaan menasihatkan agar semua individu berada pada jarak sekurang-kurangnya 6 kaki dengan individu yang lain bagi mengelakkan hubungan langsung antara mereka supaya dapat meminimumkan penyebaran virus. Seterusnya, problem statement, iaitu topik yang kedua. Berdasarkan isu tersebut, kumpulan kami akan menyentuh mengenai masalah berkenaan penjagaan jarak sosial antara individu dengan individu yang lain. Masalah yang timbul dari penjarakan sosial ini adalah di mana sebilangan masyarakat yang enggan dan tidak peduli berkenaan penjarakan yang telah ditetapkan. Hal ini kerana mereka melihat penjarakan sosial ini sebagai perkara yang remeh dan menyusahkan. Oleh itu, dari masalah tersebut, kumpulan kami telah memutuskan untuk membuat satu inovasi, di mana research inovasi ini menerangkan tentang social distance sensor, yakni SDS, yang kami akan gunakan untuk mengekalkan jarak sosial sejauh 1 meter antara individu dengan individu yang lain. Di mana kami akan memasang sensor di hadapan troli dan bakul yang berada di pasaraya. Jadi, fungsi utama inovasi ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan kewaspadaan orang awam semasa berada di tempat umum. Akhir kata, SDS, yakni sensor ini akan mengeluarkan bunyi sekiranya terdapat orang yang berhampiran yang gagal mematuhi jarak sosial sebanyak 1 meter. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan pass presentation seterusnya kepada next presenter. Okay, nampak. Thank you, Faisal.
Hi, my name is Sukuna, Doctor of Murgaya, metric number 817B0400. I would like to present about literature review. As we know, coronavirus are large family of viruses that can cause animal or human in illness. The most recent coronavirus discovered causes COVID-19 coronavirus disease. COVID-19 is the infectious disease caused by coronavirus that was most recently found. A latest virus and disease was unknown in December 2019 until the outbreak began in Wuhan, China. That infection care is must. The focus has now become a new treatment including antivirus and vaccines. The best way to defend ourselves from this COVID-19 is by maintaining hygiene is to keep at least 1 meter distance from ourselves and others. Although COVID-19 varies in many ways from Spanish flu, there is a very important lesson about the difference in social distance, especially in terms of how it affects and its mortality rate so far. So distancing is a tool of reducing crowd interaction and preventing disease spread within individual groups. This is a common practice that has been practiced over generation in minimizing virus spread by limiting its productive rate among communities. This practice succeeded in the past and also in the present where Wuhan are able to shrunk the disease down spread over the practice by following. To keep the recommended distance, there is a sensor to detect the social distance between people. Such features make portable electronic device good candidates for detecting social differences between individuals in real time and helping users maintain their exposure to coronavirus disease. That's all for me. Thank you. I'd like to pass my next to next presenter. Okay, thank you, Suguna. My name is Nurul Husna binti Arif and my metric number is A17A0855. Dan saya akan proceed dengan material and method. Okay, grup kami mempunyai 5 komponen, tapi komponen yang utama kami gunakan adalah untuk Arduino, UNO. Dan yang kedua adalah Artotronic Sensor HCSR04. Function Arduino dalam projek kami adalah untuk first supaya simpan segala input mengenai projek kami. Arduino UNO adalah satu microcontroller yang menyimpan segala maklumat daripada installer Arduino UNO. Dan grup kami telah meletakkan input yang paling utama kami iaitu social distance sebanyak 100 cm ataupun 1 meter seperti yang disarankan oleh pihak KKM. Jadi, melalui Arduino, kami memilih Arduino kerana Arduino bersifat ringan. Jadi, senang bagi pengguna untuk membawa ke sana dan kemari. Okey, yang kedua, kami punya material adalah ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor yang kami gunakan type dia adalah HCSR04. Kenapa kami menggunakan ultrasonic sensor? Ultrasonic sensor adalah function dia untuk mengesan objek yang berada di hadapan dia. Jadi contohnya kami meletakkan 100 cm ataupun 1 meter. Jadi ultrasonic sensor akan detect objek yang kurang daripada 100 cm ataupun 1 meter. Jadi apabila ultrasonic sensor mengesan objek di depannya yang kurang, jadi buzzer akan berbunyi. Okey, seterusnya, kebaikan penggunaan Arduino. Perkara menggunakan Arduino sebab Arduino ni dia senang supaya untuk kita connect kepada komputer kita ataupun software melalui kita punya komputer. Jadi dia akan menggunakan only USB untuk kita convertkan kita punya input kita ke dalam Arduino. Okay, the next slide. This is our prototype. Kami meletakkan Arduino system tadi yang telah kami install melalui Arduino segala maklumat ke dalam Arduino tadi. Dan kami letakkan Arduino tu ke dalam satu box dan juga ada bergabungan dengan ultrasonic.
Jadi kami letakkan dalam satu box. Box ni box yang ringan. Jadi kenapa kami pilih Arduino dan ultrasonic sensor dan juga box? Box ni sebab ke semua barang-barang ni ringan, jadi senang untuk diletakkan di hadapan troli ataupun diletakkan di depan bakul. Okay, terima kasih. Saya akan pass kepada next presenter, Izzati. Terima kasih Husna atas penerangan yang jelas. Saya Nur Izzati binti Muhammad Nazari dan matric number A17A0582 akan menerangkan mengenai discussion dan konklusi. Seperti yang kita tahu, COVID-19 mudah merebak terutamanya kepada mereka yang berada dalam jarak dekat, iaitu sekitar 6 kaki. Penyebaran berlaku setiap kali seseorang yang telah dijangkiti melalui batuk, bersin atau bercakap dan titisan dari mulut atau hidungnya dilepaskan ke udara dan kemudiannya jatuh di mulut atau telinga orang sekelilingnya. Oleh itu, penjarakan sosial dapat mengurangkan peluang seseorang daripada dijangkiti oleh virus ini. Namun, agak sukar sebenarnya untuk rakyat Malaysia mengamalkan norma baru ini, terutamanya ketika berada di pusat membeli belah. Oleh yang demikian, untuk mengekalkan penjarakan sosial, idea untuk menginovasikan gabungan troli ataupun bakul dan ultrasonik dikembangkan untuk membolehkan pelanggan mengekalkan jarak semasa mereka di kompleks membeli belah. Sensor ultrasonik adalah alat yang berfungsi dengan menghasilkan gelombang dan kemudiannya mengukur tempoh pantulan gelombang. Sensor ultrasonik ini juga digunakan untuk mengukur jarak objek di depan sensor dan kemudiannya akan berbunyi sekiranya objek berada terlalu dekat. Tuntasnya dapat disimpulkan bahawa gabungan antara troli dan ultrasonic sensor dapat membantu untuk mengekang penularan COVID-19 sekiranya kita berada di pasaraya dengan dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai penjarakan sosial. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.